Kita sampai di penginapan di My Home, Kota Sintang. Ini adalah perjalanan dari Sanggau melalui Sekadau dan finishnya di Sintang. Rute perjalanan dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Sintang sekitar 321 km dengan jarak tempuh sekitar 7 jam perjalanan melalui jalan Trans Kalimantan Poros Tengah. Trip ketiga ini adalah start dari Kabupaten Sanggau ke Kabupaten Sekadau dan finish di Kabupaten Sintang. Jarak dari Kabupaten Sanggau, Sekadau dan Kabupaten Sintang diperkirakan sekitar 136 km atau jarak tempuh 3 jam perjalanan. Perjalanan rute Kota Pontianak ke Kabupaten Sintang ini kita bagi menjadi 3 bagian video, yaitu part 1 trip Pontianak Kecamatan Tayan Hilir, part kedua Kecamatan Tayan Hilir menuju ke Kabupaten Sanggau, dan video ini adalah part 3 trip Kabupaten Sanggau, Sekadau dan Kesintang. Kita baru saja meninggalkan kota Kabupaten Sanggau untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Kabupaten Sintang. Namun sebelumnya kita harus melewati kota Kabupaten Sekadau terlebih dahulu. Jalan yang kita lintasi ini adalah jalan Trans Kalimantan Poros Tengah. Jembatan Semuntai yang melintasi Sungai Kapuas adalah berfungsi sebagai penghubung Sanggau Sekadau di Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau. Komoditas sawit dan karet menjadi komoditas andalan masyarakat di kabupaten ini. Ini adalah kecamatan atau desa di ujung Kabupaten Sanggau. Berarti kita akan masuk di desa atau kecamatan Kabupaten Sekadau. Sekadau Hilir adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Kecamatan ini merupakan pusat pemerintahan Kota Sekadau. Lurus Kota Sekadau. Kabupaten Sekadau merupakan daerah kecil yang memiliki potensi jalur transportasi segitiga, yaitu daerah Nagataman dan Nagamahap yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ketapang. Lurus Sintang melalui Putu Sibau, ke kiri Terminal Bus Lawang Kuari. Lurus RSU Sekadau 100 meter. Kabupaten Sekadau merupakan pemekaran dari Kabupaten Sanggau. Lurus Sintang, kiri Kampung Baru, ke kanan Kayu Lapis.
Ini adalah pasar Kecamatan Kayu Lapis. Batas wilayah Kabupaten Sekadau terdiri dari sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sintang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sintang, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang. Kabupaten Sekadau yang beribu kota di Sekadau memiliki luas 5.444 km persegi atau 3,71% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yang terbagi dalam 76 desa dan 7 kecamatan, diantaranya Kecamatan Nagamahap, Kecamatan Taman, Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Sekadau Hilir, Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Belitang, dan Kecamatan Belitang Hulu. Komoditas unggulan Kabupaten Sekadau yaitu sektor perkebunan, pertanian, dan jasa. Sektor perkebunan, komoditas unggulannya adalah kelapa sawit, kakao, karet, kopi, kelapa, dan lada. Subsektor pertanian, komoditas yang diunggulkan berupa jagung, ubi jalar, dan ubi kayu. Subsektor jasa pariwisatanya yaitu wisata alam. Lurus Sintang Putusibau, kiri Naga Tempunat atau wisata panorama Kedah. Lokasi wisata yang menyuguhkan panorama alam dan indah bertajuk Panorama Kedah The Avila Village ini berada di Jalan Penyangka Tempunak, nomor 28 Tempunak Kapuas, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang. Lurus Sintang, kanan selalai SP 8 Pandan. Kabupaten Sintang adalah salah satu daerah otonomi tingkat 2 di bawah Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Sintang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 21.638 meter persegi dan berpenduduk sebesar 421.306 jiwa tahun 2021, terdiri dari multi etnis dengan mayoritas suku Dayak dan Melayu. Lurus Sintang, kanan Bandara Tebelian. Jam 17.29 kita tiba di kota Sintang. Daerah pemerintahan Kabupaten Sintang pada tahun 2021 terbagi menjadi 14 kecamatan, 16 kelurahan, dan 361 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 29,52% dari total luas wilayah Kabupaten Sintang. Sedangkan luas masing-masing kecamatan lainnya hanya berkisar 1-29% dari luas Kabupaten Sintang. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan perbukitan dengan luas sekitar 13.500 km persegi atau sekitar 63,57%. Kabupaten Sintang merupakan kabupaten terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Mata pencaharian utama masyarakat di kawasan ini adalah petani kelapa sawit dan karet. Akhirnya kita sampai di Kota Sintang pada 17.46, hampir jam 6 sore ya, sebentar lagi maghrib. Jadi start dari kota Pontianak itu 8.30 WIB. Jarak antara
Pontianak Sintang itu sekitar 321 km atau ditempuh dengan jarak 6 jam setengah. Perjalanannya lumayan, jadi kalau memang dari Pontianak itu lebih baik startnya di pagi hari sehingga sampai di Kota Sintang itu sudah tidak terlalu gelap, guys. Oke, untuk perjalanan selanjutnya nanti akan saya posting lagi di channel ini, dan tetap stay di channel Arif Bakar Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di penginapan di My Home, tadi sempat ke hotel di sebelah, yaitu Hotel Bless ya, sudah penuh. Jadi akhirnya kita dapat di Hotel My Home ini. Kita akan beristirahat dulu.